Bolehkah kita mendoa orang yang sudah buat zalim kepada kita dengan doa yang lebih pedih dari yang kita rasakan? Wah, ini. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bolehkah kita mendoa orang yang sudah buat zalim kepada kita dengan doa yang lebih pedih dari yang kita rasakan? Wah, ini nyindir saya. Orang-orang yang membuli saya, haters-haters itu, tak pernah saya doakan jelek-jelek. Selalu saya doakan, ya Allah, kalau mereka orang Islam, berikan mereka istiqamah. Kalau mereka belum Islam, beri mereka hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad SAW dilempar keningnya, pecah pelipisnya, berdarah, patah giginya, basah terompah kayu sendal selopnya dengan darah di Taif, dilempar dengan batu. Apa balasan dia? Allahumma asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan dibalas dengan, ya Allah, kalau bisa cepat dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Jangan ajari Allah. Ya Allah, sakit kali kurasa. Kalau bisa balas lah, gini cara balasnya Allah. Apa pula kita menggurui Allah? Serahkan sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah. Kuasamu untuk membalasnya, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Allah berikan balasan yang tak terlintas dalam pikiran kita. Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya dia. Buka judul kitabnya Roh. Nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh. Ruh orang baik-baik tempatnya illiyin. Ruh orang yang jahat-jahat tempatnya sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan ruh. Ruh bisa balik, ruh bisa masuk ke kubur, ruh bisa merasakan azab kubur, ruh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan ruh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa ruh itu tiga. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan. Dipanggillah Ustaz Musdar Rukyah. Allahu la ilaha qayyum la ta'umum sinatu wa la ta'um. Aku Abdul Somad. Betul kau nih, kata Ustaz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul, pernah ceramah dulu di masjid Al-Muslimin? Pernah. Hari apa itu? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Iya, maka itu bukan roh Abdul Somad, tapi jin qorin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih. Maka ketika saya mati, dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya. Bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia bukan. Itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis dhaif. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si pulan, roh si pulan, kelangkung.
langkung di langsek, datang tak diuntang, balik tak dijemput, puh, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu kamu zaman-zaman porkas. Tahu juga Ustaz. Enggak, saya tak pernah manggil. Kalau suami menyuruh menandatangani surat, isinya kita tak lagi suami istri. Tapi dibuat surat itu yang tahu hanya mereka berdua saja. Apakah itu sah, Pak Ustaz? Sah. Sah jatuh talak. Talak apa namanya? Talak pakai tulisan. Tapi katanya mesti pakai saksi, Pak Ustaz. Enggak. Menjatuhkan talak tak mesti pakai saksi. Ini termasuk talak yang jatuh pakai tulisan. Kita tidak lagi suami istri, termasuk talak sori, jatuh talak satu. Bagaimana talak bisa jatuh? Dua. Yang pertama sori, kucerai engkau talak satu, atau ditulisnya. Yang kedua pakai kiasan, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Ibu-ibu, istri-istri, kalau ada suamimu berkata, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Jangan pulang, tanya dulu, apa maksud kau, bro? Karena tolak kinayah yang kiasan itu mesti dilihat niatnya. Kalau niatnya niat tolak, maka jatuh tak? Tolak. Tapi kalau tak ada niat tolak, enggak. Pulanglah kau. Muak kali aku nengok, pergi kau balik. Abang, apa niat? Enggak ada nyuruh balik. Baliklah. Makanya perempuan itu mesti ngerti. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Pulang sana, pergi pulang. Maksud abang pulang apa ini? Nah, enggak, maksudnya pulang liburan aja. Baliklah. Tak ada tuh salah. Bagaimana cara mengatasi iman saya naik turun, Pak Ustaz? Emang teh naik turun? Teh celup. Al-imanu yazid, iman bertambah. Wayangkus, berkurang. Yazidu bita'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Wayangkus bil maksiat, iman berkurang dengan perbuatan maksiat. Berada di masjid tempat orang baik, bersama orang-orang baik, dalam majlis ilmu yang baik, iman naik full. Pulang dari masjid, duduk di tempat tak baik, bersama kawan-kawan yang tak baik, lobet. Oleh sebab itu senantiasa istiqomah dalam kebaikan, insyaallah, amin. Berkawan sama orang-orang baik-baik. Yang masih setengah-setengah hijrah, ikuti majlis yang baik. Komunitas hijabers, komunitas sedekah, komunitas anak muda hijrah. Sehingga dengan komunitas itu, grup-grup WA-nya pun grup-grup yang baik-baik. Karena kita akan terpengaruh dengan lingkungan. Mau tak mau, suka tak suka, kita ini lemah dan akan dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau sudah kuat, baru pengaruhi orang lain. Jangan kita lemah, mau pengaruhi orang lain. Tukang pancing dilarikan ikan. Kenapa kau berkawan sama dia? Aku mau membuat dia tobat, Pak Ustaz. Jadi aku duduk sama dia. Waktu mereka pesta sabu-sabu, aku mau ceramahi mereka. Rupanya 2-3 kali, dia pula sakau. Belum kuat. Pak Ustaz yang kami cintai, so sweet. Saya punya teman seorang perukyah. Perukyah itu artinya Ustaz yang bisa rukyah. Jangan kedukun. Kalau ini diganggu jin, diganggu setan, jangan ke dukun, tapi pergi ke Ustaz Rukyah. Kalau untuk Medan Sumatera Utara, namanya Ustaz Musdar Bustaman LC, penulis buku ensiklopedia Rukyah. Cari di internet, Musdar Bustaman LC. Kakak kelas saya waktu di Mesir dulu, jenggotnya segini. Belum dibacanya ayat kursi, baru menengok jenggotnya, sehat orang. Tak percaya, coba jumpa. Tapi saya menengok dia jarang sholat, berarti dukun. Apalagi sholat berjamaah.
Apakah setiap bacaan yang dibacanya mendapat keberkahan Pak Ustaz? Maka casingnya rukyah, tapi isinya berkawan dengan jin. Idza ra'aitar rajul, ini kata ulama tasawuf. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang dia tiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yang si alal ma' berjalan di atas air, terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau sangka dia wali Allah, tapi tengok bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Tak sholat, wali setan. Sholat-sholat sikit, wali murid. Jangan terpukau karena aneh-anehnya. Bisa dihilangkannya Pak Ustaz. Hebat dia Pak Ustaz. Datang kami ke tempat dia waktu STNK BPKB kami hilang. Di mana hilangnya? Di kamar. Dipukulnya sekali lantai, ketopak, muncul. Siapa yang bawa? Jin. Dia berkawan dengan jin. Oleh sebab itu maka tengoklah istiqomahnya dalam ibadah. Itu standar dalam Islam. Ustaz, saya ingin tanya, apa hukumnya jika seorang sudah bercerai masih berdua-duaan dalam kamar? Laki-laki menjatuhkan tolak kepada perempuan, aku cerai engkau tolak satu, maka dia masih satu rumah selama iddah 3 bulan, tapi tidak sekamar, hanya pindah kamar. Ku talak engkau talak satu, kau pergi kamar sana, aku kamar sini. Pas malam tu hujan. Nah, tinggal ketuk aja. I beg to you, my dear. Tapi ingat, sudah terhitung talak satu. Yang tak boleh balik itu talak tiga. Talak tiga bisa jatuh dalam satu majelis dengan cara dua. Pertama, kutalak engkau. Jatuh tiga. Macam iklan. Atau saking marahnya, kutalak kau 100. Jatuh tiga. Makanya laki-laki sebelum kalian nikah, kursus dulu fikih. Jangan cukup nasihat Pak Kua 30 menit sambil tanda tangan ngasih pas foto. Tak cukup. Tak ngerti masalah fikih. Nah, ini dia sudah talak, tapi tak disebutnya, entah masih ada iddah, entah tak ada iddah. Kalau masih ada iddah, berdua-dua dia, berarti itu sudah rujuk. Kalau berdua-dua kalian di kamar, itulah rujuk itu. Rujuk kalian. Enggak, cuma berdua-dua aja. Rujuk lah itu. Kalau sudah habis iddah 3 bulan, dijatuhkannya talak 1 Agustus. Agustus, September, Oktober. 1 November, berdua-dua dia dalam. Tak bisa lagi, tak bisa rujuk. Rujuknya mesti akad macam nikah dulu. Rukunnya 5. Mempelai laki-laki, wali, saksi 2 orang, ada mahar, ada ijab dan qabul. Kata si wali, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Apa hukumnya kami menengok mereka berdua? Kenapa kalian tengok? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Kenapa kalian? Ini kalian berujuk apa tidak? Pakai tangan. Macam-macam tempelin mati kan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Kalian kenapa berdua-dua ini? Ada iddah atau rujuk atau cuma anak kalian nih?
Kami dah rujuk, Pak. Kenapa tak ngasih tahu? Segan kami, Pak. Tak sanggup dengan lidah Fabi Qalbi. Rupanya dia preman, bertatu. Anting-antingnya aja sebesar lubang hidung. Tak berani dengan tangan, tak berani dengan lidah. Diam aja lah, macam orang tahu. Hukum membantu menerima orderan ojek online makanan yang haram. Kita kan tinggal di negeri mayoritas muslim. Tentu di sana ada saudara-saudara kita dari minoritas yang sama kerja dengan kita. Transparan. Yang mau dijemput ini siapa? Makanan yang mau dibawa ini terbuat dari apa? Maka antarlah yang halal. Kalau tidak, kita khawatir ikut dalam syubhat, bermusyarakah, berkontribusi dalam perbuatan haram. Bisa itu diatur. Ini makanan yang mau dibawa ini makanan halal, ini makanan haram. Untuk kawan-kawan kita, saudara kita, sebangsa setanah air, tapi tak seagama dengan kita, adil ngurus ini urusan kita, supaya rezeki kita berkah. Jangan semua mau diantar. Aku Pak Ustaz udah kerja nih, payah kali aku cari duit, semua aku antar. Jangankan babi, setan pun aku antar. Saya sudah beberapa tahun nih hijrah, alhamdulillah. Selalu menjaga sholat fardu, alhamdulillah. Sholat-sholat sunat juga, alhamdulillah. Yang menjadi masalah, na'udzubillah. Ketika saya tak pernah khusyuk setelah takbir, selalu terlintas di pikiran saya kesana kemari. Dalam hati saya, apakah akibat dosa-dosa saya yang telah lalu? Cara khusyuk kata Syekh Ali Tantawi, 5. Yang pertama, jangan macam main bola langsung turun sepak bola, kram. Jadi gimana? Lari-lari dulu, pemanasan. Sama macam naik motor, tak mungkin langsung panaskan dulu mesinnya. Tak juga panas, hidupkan mancis. Artinya apa? Pemanasan dulu. Apa pemanasan sebelum sholat? Jangan ujuk-ujuk habis nengok HP langsung Allahu Akbar. Macam-macam lah datang. Datang WA, datang Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Pemanasan dulu. Pemanasannya apa? Ketika berwudu, hati khusyuk. Khusyuk dimulai ketika berwudu. Saat dihidupkan keran atau diambil air dari gayung, membasuh tangan, keluar dosa-dosa dari celah tangan. Ambil air, masukkan ke mulut, ke hidung, keluar dosa dari mulut dan hidung. Diambil air, berkumur-kumur, istinsyaf, istinsar, keluar dosa dari mulut. Disiramkan air ke wajah, keluar dosa dari biji-biji mata. Nah, ini hati sudah mulai dijaga nih, supaya jangan lari dia ke kiri, lari ke kanan, dijaga. Masukkan dia ke sarang. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa sampai isi kepala yang kotor-kotor ini sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Allahumma min at-tawwabin wa ja'alni min at-tahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Jangan dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Tak boleh berdoa di WC itu. Setelah itu dari tempat wudu, mana tempat wudu? Entah mana-mana lah pokoknya itu. Dari tempat wudu ke dalam, Nabi melarang tasbih. Tasbih menjalin jadi di mana? Tak boleh. Tasbih keretak. Yang boleh itu tasbih. Tasbih tidak boleh. Dari tempat wudu itu tasbih. Kalau datang orang ajak ngobrol, gimana cara kita? Subhanallah. Supaya hati ini jangan kemana-mana. Ini hati nanti liar nih, mau pergi kemana-mana. Yang kedua, menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu Rasulullah.
Jangan lupa bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ala salat. La haula wa la illa billah. Ya Allah. Datang kawan bismillah ngomong. La haula. Sampai akhir azan tutup. Ini dalam rangka menjaga hati tadi supaya jangan liar dia yang pergi dia kemana-mana. Tetap di dalam. Allahumma rabbahadzi da'wati tammati wa salatu qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilatul fadilah wa syarafah wa dalat al-rafi'ah wa ma'fullahu wa maqamu ma'umun al-lazi wa'atta innaka la tukhriful. Barulah masuk pemanasan yang ketiga, salat sunnah qabliyah. Usalli sunnat as-subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala bagi al-wasiyah. Bagi yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Sejalan antara takbir dengan niat. A di awal, bar di ujung. Disitulah nama sholatnya, rokaatnya, adaannya, makmumannya, imamannya. Dari A sampai bar. Usolli fardhu subhi rak'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bagi al-wasliyah. Dan al-wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Kapan orang Muhammadiyah itu berniat? Sebelum takbiratul ihram. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang tak sah udah takbir boleh dia niat. Allahu Akbar. Qabliyah apa subuh? Qabliyah aja lah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Berniat di dalam takbiratul ihram sah. Mazhab Syafi'i berniat di dalam takbiratul ihram. Namanya muqaranah, sejalan antara takbir dan niat. Allahu Akbar. Menguatkan dalam hati. Yang keempat, fahami apa yang dibaca, bukan menghafal terjemah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Yang baru tobat belum hafal, diam aja. Hifdzah tak wajib. Langsung Al-Fatihah. Yang pula sebut, aku belum hafal. Batal. Karena kalau mengucapkan lafaz lain dari bahasa Arab, batal. Lalu kemudian apa? Yang kelima, mulut melafazkan, bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab Ibnu Al-Arf. Ya Khabbab, ya. Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyatih, ku tengok jenggotnya bergoyang. Ini ada orang sekarang sholat, diam aja mulutnya. Ya, nenek-nenek awan pula, nampaknya pula Garuda sama aku. Ya, lampu mah cantik juga lampu. Mata tetap di tempat sujud. Sholat ini sama macam orang naik motor. Kadang-kadang agak-agak lari dia ke pinggir, naikkan ke tengah. Kadang-kadang agak naik-naik ke trotoar sedikit lurus. Begitu juga yang sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut baca, connect ke hati. Alhamdulillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Cari ayat apa yang cukup. Allahu Akbar. Subhan Rabbil Azim bihamdi. Subhan Rabbil Azim. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd.
milu samawati wal ardi milu masyita min syai'in ba'du. Allahu akbar. Jil anta syur. Rabbi fihi warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tentu tasyam. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatul tajibatul lillah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulut baca, hati konek. Udah agak konek, konek. Udah agak-agak jauh deh, konek kan balik. Udah agak-agak jauh deh, konek kan balik. Jangan udah agak-agak jauh, sempat pula main-main game. Apakah kalau kita sholat itu kita kehilangan kesadaran? Nah, ini perlu diluruskan. Yang bayangkan sahabat Nabi itu dulu baru udah sholat. Saya Pak Ustaz, kalau saya sudah sholat itu rasanya terbang saya entah kemana. Berarti kau diculik jin. Imamnya Abu Bakar. Maaf, saya belakang. Ini imam. Rumah Nabi sebelah kanan. Taman Raudhah. Rumah Nabi sebelah kanan. Rumah Nabi sebelah kiri. Imam depan, Nabi sebelah kiri. Waktu itu Nabi sakit di kamar. Maka diangkat jadi imam Abu Bakar. Oh, Bakar jadi imam. Ketika sedang sholat, datang Nabi. Pas sedang sholat, sahabat memukul tangan. Sahabat memukul tangan. Kenapa sahabat memukul tangan? Ngasih tahu Abu Bakar, Nabi dah. Karena tak boleh ngomong. Tak boleh ngomong. Abu Bakar dan Nabi dah. Apa pelajaran dari sini? Apakah sahabat itu sadar Nabi datang atau tak sadar? Sadar. Jadi kalau ada orang kata, aku kalau sudah sholat hilang rasanya semua. Kau kalau bohong jangan gitu kali. Sedangkan sahabat Nabi sembahyang sadar dia Nabi datang. Kau sahabat siapa? Kalau mau bohongnya agak-agak masuk akal lah sikit. Kadang orang ini mengadang-adang. Sahabat Nabi sadar. Itu dalil. Dalil yang kedua. Nabi jadi imam. Waktu Nabi masih sehat, Nabi jadi imam. Ketika waktu itu lantai Masjid Nabawi belum ada karpetnya. Nabi jadi imam, sholat. Pas Nabi sedang sholat, dibuka Nabi selop. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selop. Menengok Nabi buka selop, semua sahabat yang jadi makmum buka selop. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditengok Nabi selop berserak-serak belakang. Kata Nabi, kenapa kalian buka selop? Kami tengok engkau buka selop Rasulullah. Sadarkah sahabat waktu Nabi sholat itu Nabi buka sholat? Sadar, maka mereka buka. Kenapa Nabi buka? Ya Rasulullah, kenapa kau buka sholat? Aku buka sholat, tadi Jibril datang ngasih tahu di sholatku ada najis. Sholat kalian tak ada najis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat Nabi itu tak pakai tanya-tanya sami'na wa ata'na. Tapi ada pelajaran lain. Pikir hadis, memahami hadis ini. Bahwa sahabat memahami, sadar dengan penuh kesadaran bahwa Nabi buka selop di depan. Riwayat ketiga, sujud. Allahu Akbar. Lama sujud, tak macam biasa. Lama sujud. Setelah itu bangkit Nabi. Allahu Akbar. Rupanya cucunya naik ke tengkuk. Sadarkah Nabi naik cucunya ke tengkuk? Sadar. Kalau tak sadar bangkit itu jatuh cucu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan tak sadar, kita tetap dengan kesadaran, tapi kita jaga yang lima tadi. Cawannya kita siapkan, tapi air cawan itu kaedahnya. Khusyuk itu airnya. Airnya khusyuknya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma ja'alna minal khashi'in, jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khusyuk insyaallah. Apakah kurban dari hewan yang halal
itu suci? Apakah kotoran hewan yang halal itu suci? Enggak. Tak kena makan tai kambing. Karena saya dengar di satu majelis kotoran itu suci. Ah, salah dengar itu. Tai kambing, tai ayam, baru pula suci tai ayam. Asal dia kena kain, cuci. Kita udah berwudu, tiba-tiba terpegang. Apa lembek-lembek? Tai ayam. Ah, cuci, batal. Wudu balik. Salah dengar nih. Makanya pengajian itu rekam, dengar balik sekali lagi, dengar lagi. Ah, dengar. Rupanya mikrofon itu rusak. Kotoran dari hewan yang halal itu adalah najis. Rupanya putus mikrofon. Ustaz, dalam hadis dijelaskan orang yang hafal Quran dapat syafaat dari Quran pada hari kiamat. Betul? Apa hadisnya Pak Ustaz? Ada tuh, cari aja sendiri. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Qur'an itu nanti datang pada hari kiamat. Qur'an akan datang pada hari syafi'an li ashabi. Qur'an memberikan syafaat pada orang yang menghafal Qur'an, membaca Qur'an. Anak-anakku yang hafal Qur'an, datang Qur'an memberi syafaat. Anak-anak yang hafal Qur'an, dia pula bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Diletakkannya di atas kepala emaknya, kepala ayahnya. Tajud minan nur. Ada mahkota dari cahaya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu termasuk yang dapat mahkota dari cahaya. Jadi tentang Qur'an akan datang memberikan syafaat, tidak ada ikhtilaf. Baik yang menghafal maupun yang membaca. Apakah kalau orang hafal baca Qur'an berbuat dosa, tetap mendapatkan syafaat hari kiamat? Dia paling ngeri azabnya. Atamuruna nasa bil birri, kau suruh orang buat baik, wa antum tatslunal kitab, sedangkan kau rajin baca Quran. Maka orang yang tahu azabnya lebih hebat daripada yang tak tahu. Tapi yang gara-gara ini pula tak mau ikut pengajian. Ibu tak ikut pengajian? Ah, enggak, lebih baik aku tak tahu ya. Nanti kalau aku tahu, ngeri azabnya. Ibu kenapa tak pakai jilbab? Aku tak tahu. Agak telat. Oh, ya yang minum ni. Anda ingin minum, minumlah Ainiqua. Produk umat Islam. Kayakan umat Islam dengan mengkonsumsi air minum dan makanan berlabel halal. Produk umat Islam. Ainiqua, like and share. Nggak, kalian tinggal potong-potong aja video itu. Saya tak minta royalti. Tapi kalau dikirim, nanti ku kasih nomor rekening. Jadi kesimpulannya, kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah ngaji, kalau kita sudah paham Quran, baik yang tahu maupun tak tahu, supaya menghindari dosa. Hijrah bukan pindah rumah. Hijrah bukan pindah masjid. Hijrah bukan pindah tahun. Hijrah adalah man hajaros sayiat, meninggalkan dosa. Mudah-mudahan yang dulu pacaran-pacaran sore ini putus. Takut. Saya tahu Ustaz tidak merokok, tapi tolong beri saya motivasi untuk stop merokok. Udah capek udah saya cerita rokok. Hai yang merokok-merokok, berhentilah. Satu hari 10.000, satu bulan 300.000, satu tahun 3 juta, satu tahun 3.600.000, sudah bisa beli kambing kurban. Bisa atau tak bisa? Bisa, 2 ekor kambing bisa kurban. Coba mulai besok. Kalau mulut itu agak-agak masam, cari permen. Tak tahan juga, rokok, agak setisap, perlahan-perlahan. Tanya orang yang sudah berhenti itu, gimana cara dia bisa berhenti. Di luar negeri orang berhenti karena pajak rokok ditinggikan setinggi-tinggi.
Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin ya Allah, amin. Berapa banyak dari pendapat tabi'in yang boleh kita ikuti dan kriteria pendapat tersebut. Mohon doa untuk anak kami M. Nabil dan Rafika Gunawan menuntut ilmu di pondok. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa semoga anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran, jadi para mujahid yang menolong agama Allah dengan harta dan nyawa mereka insyaAllah. Ada tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kampungnya di Basrah, Irak. Maka ucapan-ucapan dia itu banyak dijadikan sebagai sandaran pendapat. Kriteria menerima pendapat tabi'in itu adalah, kalau dalam tafsir, tafsir itu ada empat. Tafsir ayat Quran dengan Quran, tafsir ayat Quran dijelaskan hadis Nabi, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh pendapat sahabat, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh tabi'in. Tengok tafsir Tabari, ada tafsir Ad-Dhahhak, ada tafsir Mujahid, ada tafsir Ikrimah. Itu semuanya adalah tabi'in yang memberikan penafsiran. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka tidak dapat diamalkan. Tapi mustahil mereka membuat-buat pendapat, karena mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tabi'in yang condong kepada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, keluar dari ahlus sunnah, maka tak bisa dipakai. Nah, ini semua harus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apakah amil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khudz, ambil. Amil zakat, khudz, ambil. Bukan, ayo orang beriman, berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang enggak mau enggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khudz, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah. Bayar zakat, PNS, ASN, perusahaan, BUMN, bayar zakat ke Basnas. Yang tak mau bayar zakat, teken materi 6.000, siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa atau tak bisa? Sudah, kata Pak Wan, sudah diterapkan, langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan perda bayar zakat, langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten. 15M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah di kampung saya di Riau, ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10, saya bilang. Kami 15. Dalam mati saya, Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah, tanya. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul itu. Maulamu itu 15M dulu, 4 tahun yang lalu, sekarang lebih besar lagi. Tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustaz. Wudu, sebelum tidur malam berwudu, paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada dua sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya salat witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi. Tak usah witir lagi. Maka dia dalam keadaan tidurnya suci. Baca kul huwallah, kul ambil falak, Rabbin Nas, ayat kursi, Al-Fatihah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33.
miring ke kanan, hadap ke kiblat, bismika, Allahumma, ahya, wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Gimana mau dapat rahmat barokah? Mati syukur khotimah. Yang ditonton film hantu. Sebelumnya dari malam saya niat salat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat, apakah masih boleh surat ini? Bukan menanya, menawar. Umum 438 imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam, kalau maghribnya jam 6 lewat 4, kalau maghribnya jam 6 lewat 4, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyrok. Boleh sholat sunat isyrok itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50. 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyrok jam 6 lewat 5. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyrok tak ada. Cara mudah untuk isyrok, tengok maghribnya jam berapa maghribnya, begitu boleh isyrok. Kalau maghribnya jam 6 lewat 4, maka boleh sholat sunat isyrok jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan dibangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30. Ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa, karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau engkau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah, tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Mau dia mengasihi anak gadisnya, ikhlas dia memberikannya. Ambillah nak. Tiba-tiba setelah anak gadisnya kau ambil seminggu sebulan, balik anak itu dalam keadaan mata biru. KDRT. Oh, di mana otakmu kau letakkan? Oleh sebab itu maka berbakti sama ibu biasa. Aku sayang sama engkau mak, biasa, karena makmu yang menyusukanmu 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti sama dia, luar biasa, karena dia memberikan anak gadisnya kepada. Hai ibu-ibu, kasih anak gadis kalian sama yang soleh-soleh di Masjid Tanjung Pinang. Tak ada yang mengaminkan, tak dapatlah kalian. Yang mengaminkan yang udah nikah pula, ada berdua. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah,
kaki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat tetap tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Subhanallah. Luar biasa. Orang susah mencari emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas. Karena mereka mau menunjukkan kayanya, bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok. Masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa. Entah emas tak kening. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang cuma tengok melimpah ruang sampai tak muat keluar-luar. Tengok. Itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat. Tak sholat pun apa layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang, bertambah hotspot di TRP. Saking banyaknya rumah yang dibakar dari itu. Berasap lagi. Ustaznya Allah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Saya tahu. Aku tahu apa yang ada dalam hati. Dan lisan tertulis pertama-tama kok bagi pertama-tama izinkan saya mengirimkan Al-Fatihah untuk Ibunda Ustaz Abdul Somad Hajjah Rohana binti Nuruddin Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengampunkan segala salah dan dosanya. Amin ya Allah. Ketika saya sholat berjamaah, saya berada di shof kedua. Ada makmum di depan saya, sholatnya batal. Terus saya maju ngisi shof yang kosong. Apakah yang saya lakukan itu benar? Atau sebaiknya makmum yang di sebelah orang yang batal itu yang menggeser? Ada dua cara. Mohon maaf saya belakangi tuan-tuan. Yang jadi patokan imam di tengah. Imam di tengah. Lalu kemudian di mana orang yang batal tadi? Di sini. Kalau orang yang batal tadi di sini, maka sop sini rapat kemarin. Kalau yang batal tadi di sini, yang sop sini datang kemari. Karena rapatnya kemari, bukan ke sana. Kalau tuan yang di belakang nengok dia tak bergerak, entah saking khusyuk atau dia takut, maka yang belakang ini maju ke depan. Nampak dia? Tengok beberapa detik tak bergerak, maju ke depan. Nah, nanti baru yang belakang pula maju ke depan. Tak boleh ada sop kosong.
dua cara, samping ni ke tengah atau yang belakang tu ke depan. Saya selalu ketiduran, tak dapat solat subuh. Orang yang tak solat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia, mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, lempar. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mar'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, ayqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk salat subuh. Bangun mama, bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu itu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu, melapor, Ustaz. Kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS, golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz. Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Nah, besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau tu. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Tidak, aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim, baca sebelum salam. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya tetap satu, jangan 4. Hadis sahih menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Solat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit, itu ujian karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah.
Amal dia cuman amal dia kurang-kurang sikit. Buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar, masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga, tengok kanan kiri tak ada saya. Mana Ustaz Somad? Cari saya di ruang VVIP. Pede kan Ustaz. Orang Islam mesti pede. Yang mengajarkan dia pede Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Ini banyak orang, kau gimana masuk surga? Entahlah Pak Ustaz, enggak pasti. Apa tak pasti? Kau masuk surga, pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itu. Nah, ada yang antriannya panjang. Pakai transit delay pula lagi. Kenal. Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya. Apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi. Kecuali dia yang bawa rantai babi. Baru haram. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, sholat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nah, nantilah mubazir pengajian. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak perlu tunjukkan. Pelan-pelan aja dari bawah. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud asli, mereknya Casio, Casio. Apa nak saya beli? Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah kita. Mau? Mau? Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hati lah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya kumah. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Ustaz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustaz, saya mau tanya. Dua kali diulang. Ustaz, saya mau tanya.
Setelah saya dengar ceramah Ustaz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa, Pak Ustaz? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustaz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa ini? Udah streaming lah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat